Ya, permisi Ibu. Ya. Makannya sudah siap. Okay. Sudah saya siapkan. Mobil juga udah dicuci sama Joko, Bu. Okay. Ya. Tapi maaf ya, kalau ya. Di rumah saya, kalau ketemu dengan saya nggak boleh dong kayak begini. Mohon maaf, saya habis masak, Bu, banyak banget. Nggak bisa. Ya. Maaf itu lagi lebaran. Ya. Ya, oke. Okay. Ya, ya, kalau maaf itu berarti kamu tidak merencanakan apa yang harus kamu lakukan. Nek, kan gue udah bilang, lo kalau mandi dilap dulu dong, Nek. Ini sama Ibu. Bu, Joko ngondek, Bu. Enggak. Mohon maaf ya. Tapi Teh Desi memang aslinya galak seperti itu di rumah ya? Kalau saya sih mungkin tegas ya. Biasanya putri saya akan selalu... Bener, Teh itu bukan galak namanya, itu tegas, hai. Dengerin ya, itu tegas. Karena saya tuh biasanya ikut aturan. Ya. Karena menurut saya kalau kita hidup ikut aturan, kita nyaman. Orang lain juga yang bekerja dengan kita atau bergaul dengan kita akan lebih nyaman. Gitu. Yang kerja sama Teh Desi, mohon maaf ya Teh. Asisten rumah tangga sudah ada yang pernah keluar karena ketegasan Teh Desi Ratnasari? Yang jelas kami tidak punya asisten rumah tangga. Semua keluarga dan dikerjakan sendiri. Wow. Terus kemudian yang kedua, saya cuma punya pekerja yang bukan keluarga itu adalah supir, driver. Tapi sudah seperti keluarga, dia dari SMA ikut kami. Wow. Jadi tidak ada asisten rumah tangga sama sekali? Apa alasannya? Alhamdulillah. Ya bisa dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri semua, sehingga kita tidak tergantung kepada siapapun. Masa sekarang ngomongnya gini, itu irit apa pelit? Lu ada orangnya, lu ngomong langsung. Ya kalau... Oh pelit! Makanya cari istri tuh yang kayak begini. Jadi suami tuh udah pergi, apa datang ke rumah, lihat keadaan udah bersih. Ini benar istri putri, bener putri saya ini. Juga saya ajarin untuk bisa nyuci sendiri. Betul. Bisa bersihin rumah sendiri ya, semua juga sendiri. Saya Teteh, jadi semua nyuci piring, nyuci baju, ngelap, kan nyapu, ngepel sendiri ya? Harus mandiri dong, jangan dikit-dikit. Mohon maaf, bentar. Ini dari tadi dia bilang, dia bersihin sendiri. Lalu dia asisten rumah tangga 10 keluar semua. Fitnah. Orang yang paling lama sama gue itu sampai sekarang 18 tahun, Shay. Oh iya. Semua yang kerja sama Kak Dewi itu happy loh. Yang keluar-keluar tuh yang nyuri-nyuri duit. Baru keluar. Astagfirullahaladzim. Tapi satu sebelum iklan, Teh Desi udah tak. Ya, enggak. Karena ada telepon tadi. Enggak capek, maksudnya pulang syuting masih harus ngerjain. Iya. Kan ada tante saya juga yang bantu. Iya. Ada adik saya juga yang banyak. Jadi kita di rumah ada perempuan bertiga lah. Tapi Teh Desi termasuk yang enggak terlalu percaya orang lain, lebih ke keluarga ya? Terima kasih. Tapi ya mungkin, perempuan semua di rumah. Ya, tapi ya itu pilihan masing-masing ya. Ada alasannya pastinya. Ada ya. Konsekuensi. Betul, ada konsekuensi. Bisa lah kalau nggak capek. Enggak lah insya Allah. Iya, iya. Anggap aja olahraga. Kita kasih kesempatan Ki Nasar buat ngobrol dulu sama El. Ya, jadi kita nanti bakal balik lagi sama Sobat Ambiar. Jangan kemana-mana, tetap di... Pagi-pagi Ambiar!